Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kritikan yang disampaikan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, kepada Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita melihat teman-teman, PSI ini yang saya herankan, kenapa kok selalu mengkritik Pak Anies Baswedan? Kenapa kok tidak mengkritik yang lain, misalkan ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo atau ke Puan, tetapi ini terus-menerus mengkritik Pak Anies Baswedan? Apakah memang PSI ini dibuat untuk mengkritisi Pak Anies Baswedan? Malah kemarin PLT Ketua Umum PSI itu malah mengatakan Pak Anies pembohong, tak rela kalau Indonesia dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini teman-teman, PSI mengkritik terkait cek sound JIS, cek suara di JIS. JIS itu adalah Jakarta International Stadium, sebuah bangunan sepak bola yang bertaraf internasional yang akan rampung diselesaikan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi kurang sekitar 30% ini pengerjaan selesai. Jadi sebelum Pak Anies purna, ini Jakarta International Stadium itu akan selesai. Nah, kali ini teman-teman, ketika Pak Anies mencoba cek sound yang ada di Jakarta International Stadium ini dikritisi oleh PSI. Cek sound, jadi mengecek suara, bagaimana suara kalau dilantunkan lagu Indonesia Raya, kalau dilantunkan suara adzan bagaimana suaranya. Ini dikritisi oleh PSI. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya, kita ambil dari wartaekonomi.co.id. Anies Baswedan lantunkan azan di JIS langsung kena semprot orang PSI. Orang PSI, teman-teman, yang menyemprot ini. Politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI, Muhammad Guntur Romli, memberikan kritik pedas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu disampaikan pada akun Twitter pribadinya. Ia menyebut bahwa Anies Baswedan sedang berusaha tinggalkan kelompok-kelompok radikal. Caranya dengan tidak memberi izin reuni 212 hingga datangi acara multi agama. Ini Anies Baswedan sedang susah payah mau hapus jejaknya dengan kelompok-kelompok radikal. Coba tipu-tipu jaga jarak dengan 212, datang ke peresmian gereja dan perayaan umat Hindu India Diwali, katanya, dikutip dari Twitter. Lebih lanjut ia bilang bahwa para buzzer Anies sedang gencar menyebarkan kebaikan sang gubernur. Salah satunya kala dikumandangkan azan di Jakarta International Stadium. Busernya dengan bangga nyebarin JIS diazanin. Politisasi azan, laki deh, tulis Guntur Romli. Tak ketinggalan ia menyebut para buzzer itu tak lebih seperti tuyul. Buzzer kualitas tuyul Ancol, tweetnya sebagai penutup. Sebelumnya, Anies Baswedan uji coba kualitas sound system di JIS. Anies pun melakukan dengan cara tak biasa. Sang gubernur mencoba kualitas suaranya dengan lantunan azan. Kemarin juga kita tes suara azan, dan untuk pertama kalinya azan berkumandang di dalam JIS. Sangat sahdu, kata Anies, dikutip dari akun Instagram resminya di Jakarta Minggu 12 Desember 2021. Nah, itu teman-teman kritikan yang disampaikan Guntur Romli terkait cek sound di Jakarta International Stadium. Dikumandangkan memang kemarin itu suara nyanyian Indonesia Raya, juga azan. Nah, kritikan yang disampaikan Guntur Romli ini saya pikir tidak beralasan. Kalau Pak Anies ini menghindari kelompok-kelompok radikal, kemudian mendekati gereja, peresmian gereja dan sebagainya. Nah, istilah radikal ini juga sangat berbahaya menurut saya disampaikan oleh Guntur Romli. Siapa yang radikal di sini? Apa ciri-ciri orang yang radikal itu? Ketika misalkan reuni 212 kemarin menyampaikan aspirasinya ke pemerintah, apakah itu disebut dengan radikal? Padahal tidak ada
bentrok dengan aparat, biasa saja mereka menyampaikan aspirasinya. Bahkan aksi 212 ini pernah memutihkan Monas yang luar biasa banyaknya warga masyarakat umat Islam datang berbondong-bondong di aksi 212. Itu jutaan orang dan tidak ada bentrok fisik dengan aparat. Apakah ini disebut dengan radikal? Jadi kalau mengatakan radikal 212 ini saya pikir tidak tepat menurut saya teman-teman, tetapi tepat menurut Guntur Romli kalau menyatakan aksi 212 itu radikal. Padahal kalau kita melihat tidak ada yang radikal di sana. Artinya tidak ada bentrokan fisik dengan aparat. Kemudian istilah buzzer yang disampaikan Guntur Romli kepada pendukung Pak Anies Baswedan. Nah ini apa ada kebalik? Buzzer itu selama yang kita pahami itu adalah para pendukung Pak Jokowi dalam Pilpres di 2019 kemarin. Jadi buzzer-buzzer ini mencoba untuk mendongkrak popularitas Pak Jokowi dengan memberikan statement-statement yang produktif mengangkat prestasi-prestasi dari Pak Jokowi. Sementara merendahkan prestasi-prestasi dari Pak Prabowo itu kemarin di 2019. Nah, sekarang mau dialamatkan, mau diubah persepsi publik bahwa buzzer itu ada di Pak Anies Baswedan. Saya pikir akan sulit mengalihkan persepsi publik kalau ini buzzer ditempatkan kepada Pak Anies Baswedan. Karena buzzer selama ini adalah pendukung Pak Jokowi. Jadi itu teman-teman yang kita lihat kritikan-kritikan yang dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Dan tidak hanya suara Jackson yang dikritik teman-teman. Kemarin ada Formula E, ini dikritik habis oleh PSI. Bahkan mau mengadakan interpelasi di DPR, ingin mengorek keterangan dari Pak Anies Baswedan. Bahkan tidak hanya itu, dilaporkan ke KPK. Itu Formula E teman-teman. Juga ramai kemarin. Kemudian lagi ketika ada mobil dari pengurus DPP PSI ini masuk ke sumur resapan, ini juga dikritik habis-habisan Pak Anies Baswedan. Padahal sumur resapan itu sudah ada di zamannya Pak Sutioso, Pak Jokowi, Foke, ini sudah ada program sumur resapan, tetapi mereka tidak mengkritik sebelumnya. Tetapi yang dikritik Pak Anies Baswedan, katanya sumur resapan tidak efektif, menghabiskan anggaran besar, kenapa kok tidak melakukan normalisasi sungai? Jadi kritik-kritik disampaikan oleh PSI. Belum lagi masalah-masalah OKOC, rumah DP 0%, apalagi. Dan masih banyak teman-teman kritikan yang disampaikan PSI kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat teman-teman kenyataan di lapangan, bahwa Pak Anies ini mampu menghadirkan Jakarta satu pemerintahan yang good government, clean government. Karena Pak Anies memang telah membuktikan kerjanya, mendapat banyak penghargaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Belum lagi masalah banjir teman-teman, juga dikritisi oleh PSI. Padahal kalau kita lihat banjir itu tidak hanya di Jakarta, banjir ada di beberapa tempat di luar Jakarta, misalkan kemarin di Sintang, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat juga banjir. Tetapi kenapa kalau di Jakarta ini sangat dikritisi oleh PSI. Ini yang juga menjadi perhatian publik teman-teman. Ada apa dengan PSI ini? Kenapa kok yang dikritisi Pak Anies terus? Kenapa kok tidak pernah mengkritisi Pak Jokowi? Kenapa kok tidak mengkritisi Ridwan Kamil? Kenapa kok tidak mengkritisi Ganjar Pranowo, Prabowo atau Puan Maharani? Kenapa harus Pak Anies Baswedan? Apa salah Anies Baswedan kepada PSI? Sampai-sampai PSI mengkritik terus Pak Anies Baswedan. Dengan dikritik, popularitas Pak Anies juga semakin naik, elektabilitas semakin naik. Buktinya Pak Anies selalu mendapatkan 3 peringkat dalam beberapa lembaga survei. Kalau tidak nomor 1 ya nomor 2, nomor 3. Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Jadi 3 ini nama-nama yang selalu memuncaki hasil survei dari lembaga survei. Artinya walaupun dikritik sampai habis sekalipun, Pak Anies Baswedan tetap punya elektabilitas yang cukup bisa dibanggakan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.